Selamat pagi guys. Okey, Pak Ai dah sampai Gopeng. Tak sabar rasanya nak explore Lembah Kinta hari ni. Nak tahu Pak Ai stay mana? Mo. Okey guys, inilah dia. Homestay kat Gopeng. Let's go. Sebelum Pak Ai pergi outdoor, Pak Ai siap. Semua dah ready? Kalau kau nak tahu, kat sini ada banyak aktiviti-aktiviti yang mencabar. Contohnya, korang boleh ride ATV dan pusing satu gopeng. Yang kedua, sungai dan water spot yang sangat awesome. Ketiga, kome boleh enjoy sunset view di puncak Bukit Batu Putih. Selamat datang ke Gua Tempurung, Luggage Boy Playground. Let's go! Gua ini merupakan salah satu gua batu kapur terbesar di Semenanjung Malaysia. Namanya diambil sempena bentuk seperti tempurung kelapa. Dengar cerita, dekat sini ada menu special. Nasi ayam Warong P Ramlee. Makan-makan. Okey, perut pun dah kenyang. Kita sambung penggambaran Luggage Boy. Let's go! Sekarang Pak Air on the way ke Tanjung Tuala. Sebelum tu guys, kita layan dulu vibe petang di Kelly Castle. Titik 5, warisan kapal korek terakhir yang masih ada di Malaysia, yang terletak di Jalan Tanjung Tuala. Dekat sini menyimpan banyak kenangan. Hari pun dah petang, lokasi terakhir kita adalah Gunung Lam. Gunung Lam yang terletak hanya 5 km dari Bandar Ipoh telah menjadi satu tarikan terbaru buat orang ramai untuk bersantai bersama keluarga. Luggage Boy dah? Kome bila lagi? Nantikan pengembaraan Luggage Boy seterusnya di #TravelPerakLah!